balik lagi di Nema TV Channel. Nah, kali ini yang bakal kita bahas tuh adalah Supra. Wah, Toyota Supra yang dimana sebelah kanan dan kiri gua ada Supra MK3 dan MK4. Dan seperti biasa, ini koleksiannya dari Om Koko Prabus. Dan sekarang gua udah bareng sama Om Kokonya lagi. Yes. Om Koko, karena tadi kita udah ngebahas Nissan GT-R dan koleksian-koleksiannya Om Koko GT-R dari R32 sampai R34. Dan sekarang kita pengen ngebahas juga dong, ya kan, koleksian lainnya. Siap. Gak hanya Nissan, Toyota pun juga kita harus bahas. Siap, juga, ya nggak? Betul. Nah, yang bakal kita bahas ini adalah Toyota Supra yang agak jarang banget di jalanan ibu kota. Ya, panas. Apalagi ini sebelah kiri kita ada MK3 yang Targa Top. Targa Top yang kondisinya luar biasa banget. Manisnya, originalnya dapat banget. Dan ini gak ngerti lagi Om Koko bisa memiliki mobil seperti ini, luar biasa banget ya Om. Amin. Nah, kalau pengen kita ngobrolin soal sejarah dari Supra. Kalau Supra ini dimulai dari tipe apa deh Om, awal mulanya? MK1 ya. MK1 dulu, MK2, MK3 ini. MK3 mesinnya bermacam-macam, ada 1DZ, ada M7M, ada macam-macam dia punya. Dia, ya. Tapi yang terakhir ada juga yang turbo yang terakhir. Oh. Nah, kalau ini mesinnya udah saya ganti 2JZ. Ini 2JZ? 2JZ. Swap atau double, original ya? Enggak. Oh. Swap. Swap, oke. Okay. Double turbo saya ganti. Karena ini tahun berapa deh nih Om? Ini tahun 92. 93, 92, 94. Okay, ini habis ini sebelum dia. Sebelum ini? Sebelum dia. Kesini dulu. Nah. Wah, gila. Dan lu lihat sendiri kondisi mobilnya, gila. Alhamdulillah. Ini cakep banget. Ini masih original kamu ya? Original ini. Bodi-bodi nggak ada yang dirubah-rubah kan? Nggak ada. Ini aja. Oh, set skirt tapi. Kalau depan-depannya masih. Depan-depan masih original semuanya. Masih original. Masih targanya mas. Tadi dia buka. Oh. Terus kalau mau keluar kan hujan, saya pasang. Pasang dulu ya. Ini berarti Om yang sempat memiliki, yang belum Om sempat punya apa nih Om? Berarti MK berapa? MK125. Alasannya kenapa tuh? Ini kan udah klasik ya, ini udah bisa mewakili 1-2 saya pikir. Dapat dan juga teknologinya udah lumayan. Karena udah bisa 1JZ dulu E7M mesinnya, cukup ya. Dan sekarang udah mesin gini udah cukup lah besar sih. Kalau 1-2 itu terlalu klasik ya. Klasik. Ya? Jarang kan di jalan. Iya, makanya. Jarang. Ini aja jarang, apalagi 1-2 gitu. Ini bisa dihitung jari orang punya. Ini berarti di Indo yang punya bisa dibilang? Agak lumayan banyak yang Targa, lumayan. Ada. Saya ada dulu aja punya ada dua, satunya hitam, udah saya jual. Okay, jadi ada beberapa lah. Ini, tapi agak lebih dari 20 lah pasti. Lebih dari 20 ya. Ini satu ikonik juga nih dari Toyota nih, benar. Supra. Tapi yang lebih ikoniknya lagi itu adalah di belakang gue ini nih. Ini dia. Supra MK4 Limited Edition Anniversary 15 tahun dong ya? 15 tahun, ya benar. Gila, orang banyak banget kan digadang-gadangkan Supra. Wah, tuh dewa ya banget Supra. Tapi di belakang kita ini, anniversary-nya ini. Anniversary. Nah, yang kau boleh pandu tahu Om, anniversary-nya itu maksudnya di bagian mana ini Om? Dia beda di interior. Dia di, karpet dasar itu beads. Oh, warna beads. Beads. Emang orinya warna apa, Om? Hitam. Oh, hitam. Itu hitam. Kayak yang seperti di belakang kita itu ya? Iya, hitam. Oh, hitam. Okay. Hitam. Kalau nggak abu-abu gitu. Oh. Tapi kalau beads, terus sama emblemnya ini. Anniversary Limited Edition-nya. Emblemnya sama di dalam. Oh, ada terus, juga bagiannya. Terus sama ini. Oh, deflecta bahasanya. Itu asli Toyota. Wih. Supra. Ada tulisan Supranya? Ada Toyota, ada Supranya. Terus pelek. Oh, pelek ori bawahnya. Dia chrome tapi 17. Chrome ada tapi 16 juga. Kalau Eropa dia chrome tapi 17. Mm-hmm. Kalau dia Amerika 16. 16 tapi chrome. Chrome. Itu aja bedanya. Originalnya seperti original, itu ya. Iya. Tapi yang ini udah tidak original lagi berarti. Ya, terus mesinnya juga ini udah ada stroker kan. Ini stroker. 680 on wheel. Waduh. Gila. Kenapa gue bisa gila? Pertama, mobilnya anniversary limited edition. Kedua, lihat sendiri. Ini T3. Di anak-anak Toyota ini udah di disembah-sembah ya kan. Fog race T3 TRD ring berapa nih Om basicnya Om? Ring base-nya 16. 16 dipotong enggak tuh? Gila.
Susah mas, kalau ini kan TRD gini tuh speknya susah untuk Supra. Benar. Dia paling 8,5-9,5 masuk ke dalam kurus. Masuk ke dalam ya. Saya bingung, kayak saya ada beberapa pelek. Saya pikir-pikir kalau 16 kita naikin 3 oke nih, potong aja udah. Gila, tapi kepikirannya dari mana? Enggak, apa, maksudnya karena kan udah kalau beberapa seperti MK ini, uh-huh, saya punya orisinil, saya potong. Oh, dipotong juga? Ada. Sekarang nggak, saya pakai dulu, biar pakai ini dulu lah. Karena kan pada umumnya orang velg tuh ya, aduh, itu sangat dipuja-puja, sayang banget itu, apalagi... Nggak boleh, mas. Kalau punya daripada mubazir, manfaatkan yang ada. Manfaatkan yang ada, benar. Ya kalau soal harga, ya kita tahu lah ya, tapi... Ya. Daripada kita beli lagi, itu jadi mubazir. Terus buat apa? Betul, betul, betul. Saya majang udah 200 set, mas. Masih, iya, iya, masih kurang. Iya. Harus beli lagi kan nggak masuk akal. Benar. Sekarang kan harus realistis. Iya, ya, benar. Itu juga. Suatu pemborosan kan nggak baik juga. Ya sudah, yang ada aja. Yang ada. Terus juga dia punya lip sama barrel, pelek yang ada, SSR nih. Oh, ini basic SSR? SSR. Oke. Okay. Ya, orang bilang sayang SSR. Biarinlah nanti cari buka lain. Pokoknya copot dulu. Makanya itu yang gue suka dari Om Kodin itu. Koleksi peleknya gila tuh. Lo bisa lihat dari atas sana, gila semua koleksi peleknya. Nah, dia ambil salah satu koleksinya Tetri, yeah, dipotong, jadilah seperti ini. Wah. Senang katanya kan enak, cakep. Enak banget ini Om. Ini mungkin bisa satu-satunya TRD Tetri yang dipotong nih, yang ukuran lipsnya agak beda. Ada nih, mungkin kan? Ada lah orang. Di luar juga mungkin ada. Tapi emang apa, kepikiran aja. Kepikiran. Terus aslinya juga saya potong. Aslinya, aslinya dari 16, saya jadi 19. Tapi saya kasihkan waktu saya jual yang merah. Oh, gitu. Gak enak. Saya 2 set ya, kasih 17, saya kasih 19 juga. Kan? Oh, iya. Harus fair dong kita. Iya, benar. Itu, teman-teman. Nah, lanjut lagi kita ngebahas soal mobilnya. Untuk mobilnya ini bisa dibilang udah agak modifikasi ya, jatuhnya ya. Ini kap mesinnya karbon dari Faris. Karbon Faris nih, Om? Faris, asli. Widih. Tuh. Gila. Oh iya, Faris. Dan udah sendiri. Mesinnya. Ini cakep banget, Om. 680 on wheel ya. Ya Om Dani sama teman-teman yang bangun. Rapih banget ini. Alhamdulillah kan. Wah, jadi enak gitu. Speechless gua. Melihatnya juga kincong, rapi, turbo gede, rapi banget itunya, piping-piping. Ya, waduh. ini juga TRD. Ini TRD untuk strut bar-nya. Strut bar-nya. Gila, ini kalau bagian internalnya berarti udah stroker udah dan stroker, lain-lain. Udah stroker. Injektor semua gitu udah di-upgrade semua, udah ya? Upgrade semua. Nggak bisa kejar, mas. Karena udah pakai single turbo. Oh, benar. Single turbo, nanti karena nggak kejar. Pada dasarnya double twin turbo ya, Om? Twin ya? Turbo, ha. Jadi kan single, tapi agak gede sedikit ya. Ini turbonya apa? Turbo GT35 bukan ya, Om? Iya. GT35 ya. Gila-gila, rapi banget. Wah, udah dah pokoknya. Pol. Oke. Pol banget. Nah, kalau untuk bagian headlamp, ini dia emang black housing gini, Om? Jadi gini, mas. Saya lampunya itu kurang bagus, reflektornya. Terus dia punya ini selalu kuning kan? Oh, akhirnya si Mikanya. Akhirnya saya ketemu Stanley. Oh, Stanley waktu ya. Waktu Surabaya. Ya. Om, saya punya kacanya baru aftermarket. Saya beli, oh bagus ya. Cuman saya pikir-pikir nih, kalau dalamnya aneh biasa, kayak harusnya kan vernacle gitu. Iya, kayak betul, itu. Betul, betul. Nah, kayak biasa. Gitu, ya. Saya kan jarang malam juga pakai cat hitam aja. Ini sampai repet-repet gue dalamnya dihitemin loh. Saya hitemin aja. Buset. Kan saya nggak jarang ini. Ya, pergi, ya, ya, udah lah. Ya. Kalau pergi nanti saya ganti gitu. Iya, iya, iya. Kalau buat sini kan udah black limited kayaknya, iya nggak? Iya, benar-benar. Ya saya bilang gitu, apa yang ada ngapain kita ada di musuh beli, ya nggak? Itu kan saya pilok sih, mas, sendiri. Oh, pilokin dong? Iya. Luar biasa loh, pokoknya nih. Iya, makanya. Cakep, cakep. Nah, lanjut lagi kita ngebahas bagian kaki-kakinya nih, Om. Berarti kaki-kaki ini dia ini pakai apa ya? HKS. HKS. Dia punya coilover HKS. BBK-nya Brembo. Karena nggak kejar nanti. Itu dia pengeremannya wajib ya. Wajib terus dia. Udah yang lain standar, mas. Standar semua. Semua, oh iya, wing-nya aja TRD. Oh, wing TRD nih. TRD karena ini disesuaikan. Yang paling rare di part-part ini apa? Ini katanya susah ya? Ini nggak susah nih, ini kan limited, ini Toyota, mas, asli ada tulisan-tulisan Toyotanya. Oh iya. Sama ini apa, emblemnya, gold. Ya. Oh iya, emblemnya gold, bener. Ma ini, Toyotanya. Oh iya, ya. Gila loh. Keren banget loh ini. Terus ini knalpot, straight pipe dari depan dari ke belakang. Dari atas ke belakang. Wih, ini suaranya apa sih agak ngeri nih. Ngeri. Satu hal yang kalau bangun mobil kan harus kita benar-benar harus beda. Betul. Tampil beda, ya. Dan nama dipakainya juga nyaman.
Nah ini kebetulan saya dapat ini gen terakhir. Oh gen terakhir. Gen terakhir itu perbedaan dari lampu depan, lampu belakang, ini samping. Oh ini. Ah lampu sen depan belakang, sama ini sen. Dia putih. Oh. Kalau yang itu kan gen pertama masuk ke dalam masuk kuning. Ke dalam, kuning ya. Terus dia nggak ada sampingnya. Nah, ya betul. Karena dia lah sen sampingnya ada di defender ya. Ah defender. Ya. Oh, itulah itu bedanya. Ah. Banyak bedanya yang lain Mas betulnya. Sedikit-sedikit tapi banyak beda. Sedikit banyak bedanya Om ya. Karena udah sering jadi tahu oh ini gen pertama, gen terakhir tahu. Oke, oke. Berarti Om udah sempet nyara Supra ini udah berapa kali betul? Udah sering banget berarti ya. Berapa Supra yang sudah hingga ke sini Om? Lumayan ya. Lumayan ya. Ya berapa kali. Kalau udah jadi agak jadi, udah ilfil juga. Ya. Cari lagi bahan ya. Tapi ini ada bahan bakal mau dijual lagi nggak nih Om? Belum. Sama masih sayang ya. Gila loh. Tapi kalau udah cocok oke lah. Balik lagi ya kan. Iya. Nah itu teman-teman nih MK4 yang limited edition. Dari luar sih nggak terlalu kelihatan banget perbedaan, tapi dari interiornya. Nih lo bisa lihat sendiri bagian interiornya yang pitch yang bilang tadi Om ya? Iya. Kita lihat. Punya. Nah, ini dia nih. Karpet oh, iya, ya. Karpetnya. Terus ada labelnya. Oh, labelnya di sini ya? Ah, oh iya tuh benar. Itu yang nggak akan bisa di sini. Setirnya biasa tapi dia ori-nya, udah orinya. Oh, oke. Okay. Sayang kan orinya harus kita jaga. Betul. Yang lain oke, nggak ada masalah. Gak ada masalah. Cakep banget dan masih utuh semuanya bagian dashboard. Karena kalau misalnya Supra tuh bagian tengahnya tuh sudah agak ringkih ya, banyak yang patah-patah. Rata-rata dari itu ya kita repair ya. Repair ya. Kita repair. Pintu juga masih enak tuh. Suaranya ya. Ini bangun berapa lama berarti Om? Ini Om udah dapat begini atau Om ngebangun dari nol nih? Dari nol. Dari nol Om? Dari rangka. Oh serius? Benar. Ini berarti berapa tahun nih Om bangunan? Satu tahun ya. Satu tahun. Terus menerus. Oh. Jadi kalau bangun mobil nggak boleh masuk garasi, masuk bengkel ini dalam keadaan nggak hidup nggak boleh. Harus dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Karena apa? Nanti jadi mubazir. Iya benar sih. Ya kita juga. Punya punya mobil gitu istilahnya, itu bisa urus nggak? Gitu. Iya, kalau cuma ngumpulin aja ngapain? Iya benar-benar ngumpulin. Mubazir. Nggak usah. Apalagi terus nggak bisa nangani sendiri. Gak usah lah, beli mobil baru pakai aja dah. Makanya kalau mesti ngutrik, ya mainkan. Mainkan langsung. Capek lah kalian harus menikmati bahwa ini adalah suatu hasil karya ya. Iya benar. Dan membawa cuan juga. Nah, itu ya, dia. Itu yang penting. Yang penting. Nah, tapi yang penting itu memuaskan diri sendiri ya kan. Diri sendiri dulu. Hasil kita dilihat orang. Gak usah lihat orang gaya ini mesti gini. Ya Mas tadi kan bilang waktu saya pasang stiker itu ya miring-miring orang sana juga tidur gini. Nah, kita pengen presisi banget gitu. Ya sama aja sama gitu. Aja. Harusnya memang presisi, memang bagusnya begitu. Tapi ya enggak terlalu banget gitu ya. Benar-benar. Jadi bikin kita dilema harus ini jadi pikiran enggak usah pikiran. Iya, ini keren banget loh benar-benar pokoknya yang tadi penting, kita cerita. Satu lagi, velg enggak boleh kaca velg. Nah. Dan lagian emang ciri khas mobil 90s kali Om ya. Kalau mobil tua kasih kaca film itu kagak yang kurang gitu Om ya? Gini Mas, semua mobil sebetulnya mau yang baru juga sama. Mas kalau nggak percaya, mobil baru nggak usah kaca film, bagus. Manis gitu Om ya? Terus kalau dipakai kaca film, ya bagus di luar. Bagus ya. Juga. Tapi jangan lupa Mas, beauty inner tuh keluar. Waduh, ini berat banget ya, ini. Inner beauty itu keluar loh. Iya benar-benar. Inner beauty itu keluar. Iya. Ini kan kenapa jadi bagus? Ini kan keluar. Iya betul. Dulu waktu zaman tahun 90-80an, malam dalamnya saya kasih warna putih. Oh. Supaya bisa kelihatan. Ya. Iya. Apa ini manual sama diamnya? Manual, G-Track 6 G-track. Speed. Waduh, pantasan dengan power 600 sekian horsepower ya kan. Ya. Disalurkan dengan tenaga manual transmisinya. Iya. Om masih kebut-kebutan pernah gini Om? Nyoba saya nggak kebut-kebut. Yang penting di gasnya enak, saya nggak lihat speedometer. Nggak pengen ngebut. Cuman nyoba mobil nyoba aja. Karena kalau lihat speedometer takut nanti. Takut. Aduh, turun lagi ah. Makanya, mendingan dicopot aja. Dicopot. Bener juga. Ya, aduh, ini seru banget nih. Okay. Ini MK4 yang benar-benar
paling rapi, paling manis yang gue lihat ya. Karena kan perspektif orang beda-beda. Bener. Dan ini benar-benar paling out of the box, terutama di bagian kaki-kakinya, di bagian kawatnya. Gila. Kalau punya sesuatu harus beda. Harus beda, iya sih benar. Kalau biasa nanti kitanya juga nggak bangga. Benar-benar Om. Jadi ini mobil, orang apa-apa tuh mobil itu kan bukan status, tapi membanggakan. Membanggakan, benar. Nah, jadi mau tahu kalau terang gini, orang lihat. Iya, betul. Ya. Mobil keren-keren, atau kaca gelap, nggak usah pakai mobil keren. Buat apa? Benar, Om. Kalau orang mau kenceng, saya nggak cari kenceng. Bener. Tapi yang banyak foto. Zaman kan beda. Foto, betul, tapi betul. Orang-orang beda-beda. Benar. Ya, habis kita mau kenceng, ya... Kencing dia mau kemana gitu ya. Dan gak di jalan gitu. Dan gak di jalan. Kencing dia mau kemana. Bahaya. Yang penting mah udah klimis, udah rapi untuk diajak nongkrong. Suara kenceng, busa kenceng. Gitu, padahal gak pakai dimana kenceng. Mending suara galak aja dulu. Heran juga saya kadang-kadang, mobil pakaian kenceng, wah segini-gini apa ya. Dipakai, ya enggak. Enggak. Tapi ada sesuatu kebanggaan bahwa kita bisa menciptakan sesuatu ya. Betul. Itu penting. Sangat luar biasa sekali. Mantap Om Koko nih, thank you banget. Hari ini kita udah ngebahas Supra MK4 nih, koleksi dari Om Koko yang luar biasa banget. Berarti Om Koko punya hanya MK3 sama MK4 berarti ya? MK4, ya. Luar biasa banget, mantap. Amen. Top mantap, is the best. Siap. Semoga Om Koko sehat selalu. Amin, amin. Dan lancar di dunia perotomotifannya nih. Amen. Ya kan? Dan mengeluarkan sesuatu yang baru lagi, yang luar biasa. Apalagi di 2024 ini, IMX bakal hadir di ASBSD nih Om. Siap. Kan? Siap. Om Koko wajib cari ide hadir. Dulu. Iya, cari ide dulu. Cari ide dulu. Oke lah, kalau begitu teman-teman mungkin cukup sini video hari ini. Terima kasih sudah menonton NMA TV. Bye-bye. Bye.